Bicara itu mampu mengguris luka, bila menyindir penuh makna. Bicara itu mampu menjadi rafun, andai disalur menjadi fitnah. Bicara itu mampu menikam tajam, kalau dihunus bersulam dendam. Bicara itu mampu menjadi penawar, andai nasihat menjadi gantinya. Bicara itu mampu menjadi azimat, bermotivasi pencetus semangat. Dan, bicara itu juga mampu menjadi sebahagian daripada doa. Maka berhati-hatilah tatkala menuturkannya.